Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Video kali ini kita akan bincangkan pula mengenai kaedah pemfakturan. Okey. So jadi cuba kita lihat contoh ya. Soalan yang macam mana yang boleh melibatkan kaedah pemfakturan ini? Okey, contohnya macam ni. Faktorkan x kuasa 2 tambah 4x tolak 5. Contohnya macam tu. Hasil dia apa? Hasil dia adalah yang ini. Ini adalah hasil dia, iaitu x kuasa 2 tambah 4x tolak 5 sama dengan ada dua faktor kat sini, iaitu x tambah 5 dan x tolak 1. Ya, ini adalah faktor dia. Ini yang disebut kaedah pemfaktoran, iaitu kita akan memfaktorkan polinomial yang diberi. Jadi secara umum dia sebenarnya dia boleh dilakukan dengan menggunakan kalkulator sahaja sebenarnya, ya. So jadi ini secara umum dia, ya. So yang ni kita belajar kemudianlah. Dia sangat mudah. Tak sampai 1 minit kita dah dapat jawapan ini sebenarnya tanpa memerlukan pengiraan. Cuma dalam teaching video ini saya terangkanlah secara manual macam mana kita nak dapatkan dia. Ini secara manual, ya. So kalau di dalam quiz ke di dalam exam ke tak perlulah tunjukkan ini. Okey. Jadi apa yang berlaku adalah yang macam ni. Okey. Kita ambil contoh yang ini, ya. Jadi kita lihat, kita diminta untuk faktorkan x kuasa 2 tambah 4x tolak 5. Jadi kita akan buat macam ni dulu. So kita akan buat silang macam ni, ya. Akan silang macam ni. Jadi kita nak menghasilkan x kuasa 2 ini, tentulah kita nak darabkan x dengan x, iaitu baru kita dapat x kuasa 2. So jadi this part dah selesai, iaitu kita dah dapatkan x kuasa 2 ini. Nanti kita tengok contoh lain, ya. Tengok sekejap contoh yang lain. Okey, contoh ini agak berbeza. Tengok, ya. Contohnya kan 3x kuasa 2 tambah 12x tambah 12. Jadi untuk mendapatkan 3x kuasa 2 ni, kita boleh darabkan 3x dengan x. Kita dapat 3x kuasa 2. Nampak tak? So jadi bahagian ini dah settle. Okey, kita berbalik semula kepada contoh yang sebelum ini. Yang ini, jadi x ini dah selesai. So yang kedua, macam mana kita nak dapatkan negatif 5? Kita tengok yang hujung pula, ya. Macam mana kita nak dapatkan negatif 5? Nak dapatkan negatif 5, tentulah kita sama ada negatif 5 darab 1 ataupun 5 darab negatif 1, betul? So jadi kita ada dua option, sama ada 5 darab negatif 1 ataupun negatif 5 darab 1. Sebab kedua-dua ini akan menghasilkan negatif 5, kan? Jadi kita kena cuba jaya. So katakan kita buat 5 dengan negatif 1. So 5 darab negatif 1. Ini proses darab, ya. 5 darab negatif 1, kita dapat negatif 5. Nampak macam okey, betul? Kita dapat jawapan lah kat sini, kan? Okey. Jadi yang paling pentingnya adalah kita nak lihat juga hasil yang di sebelah sini. Kita dapat tak positif 4x? Kalau dapat positif 4x, maksudnya aturan dekat sini betul, tak payah diubah. Tetapi kalau kita tak dapat 4x dekat sini, maka kita kena ubah dekat sini. Sama ada ubah nombor ataupun kita ubah kedudukan nombor ini. Dia macam ni, sama ada kita ubah kedua-dua nombor ini dengan nombor lain. Cuma contoh ini memang nak dapatkan 5 ini memang 5 darab 1 je lah, kan? Dia tak ada yang lain. So sama ada kita ubah kedua-dua nombor ataupun kita ubahkan kedudukan nombor ini ataupun kita ubahkan tandaan negatif positif yang ada kat sini. So kena try and error jugalah. Jadi kita mengambil contoh yang ini dulu, ya. 5 darab negatif 1, kita kekalkan yang ini. So macam mana kita nak dapatkan yang sebelah kanan ini? Nak dapatkan sebelah kanan ini, kita kena darab silang dia, iaitu cross macam ni, ya. So 5 darab x, kita dapat 5x. X darab negatif 1, kita dapat negatif x. Jadi dalam operasi yang hujung ini, operasi dia adalah penambahan. Ingat, ya, yang ini kita darab.
Ini kita darab. Yang ini kita tambah. So, 5x tambah negatif x, kita dapat positif 4x. Jadi, kita dapatlah 4 sini kan? Jadi, bermaksud aturan nombor kita dekat sini adalah betul. Itu maksud dia. Okey, cuba kita bayangkan kalaulah saya ubahkan tandaan negatif ini dekat sini. Saya letak negatif 5 dengan positif 1. Kalau saya letak negatif 5 dekat sini, saya dapat apa dekat sini? Saya akan dapat sini negatif 5 kan? Negatif 5x dekat sini. Dekat sini saya dapat positif x. So, negatif 5x tambah x, sebelah sini saya dapat negatif 4x. Jadi, tapi dekat sini positif 4x. Dekat sini tadi negatif 4x. Dia dah kontradik. Jadi, oleh sebab itu kita kena ubah tandaan negatif itu. Okey? So, jadi ini adalah jawapan yang betul, iaitu negatif itu mesti berada pada negatif 1 ini. Baru kita dapat jawapan yang ini. Jadi, bila kita dah tepat buat kita punya pinggiran kita macam ni, maka hasil dia adalah faktor ni yang mana satu? Faktor dia adalah yang ini ya. Yang ini. Ini adalah faktor dia yang saya gerakkan mouse ni. Iaitu x tambah 5, 1. Satu lagi adalah yang ni. X tolak 1. Itu adalah faktor dia. Yang ni lah. Okay. So, kita pergi kepada contoh kedua pula. Ini kamu boleh lihat. Contoh kedua pula, kita ada polinomial yang berbeza. Kita ada 3x kuasa 2 tambah 12x tambah 12. Jadi, untuk dapatkan 3x kuasa 2 ini, kita akan darabkan 3x darab x. Kita dapat 3x kuasa 2. Jadi, untuk dapatkan 12 ini pula, kita ada beberapa possibilities. Kita boleh dapat apa? Kita boleh dapat okay, dia punya kebarangkalian dia punya nombor yang mungkin untuk dapatkan 12 ini ada beberapa, iaitu kita boleh buat berapa? 1 kali 12, betul? Ataupun 12 darab 1. Kita boleh ada 2 darab 3 ataupun 3 darab 2. Ini adalah aturan yang boleh kita letak dekat sini. Ataupun sebab kita nak dapatkan 12 kan, positif 12, dia juga boleh berupa negatif 1 darab negatif 12. Negatif 12 darab negatif 1. Negatif 2 darab negatif 3. Negatif 3 darab negatif 2. Jadi, cuba lihat. Ada banyak kebarangkalian yang kita boleh gunakan untuk isikan dekat sini. Silap-silap. Ini bukan 2. Oh, silap. Sorry. Pilih. Dia nak 12 kan? Adalah 2 darab 6. 6 darab 2 ataupun negatif 2 darab negatif 6. Negatif 6 darab negatif 2. So, macam ni kan? Jadi, ada banyak kemungkinan yang kita boleh letakkan dekat sini. Jadi, dekat sinilah kita kena pandai-pandailah. Kena cuba-cuba jaya. Kena tengok-tengoklah yang mana boleh menghasilkan jawapan 12x dekat ujung kat sini. Sebab kalau kita darabkan semua ini, semua ni akan menghasilkan 12. Jadi, saya mengambil, memilih 6 darab 2. Sebabnya apa? Sebab kalau saya buat letak 6 dekat sini, letak 2 dekat sini, saya akan dapat 12x dekat sini. Right? So, jadi ini adalah cara dia. Dan ini dapat 3x kuasa 2. Ini definitely akan dapat 12. Ini kita darab silang. 6x dapat 6x. 3x darab 2 dapat 6x juga. Proses dia tambah, saya dapat 12. Jadi, exactly saya dapat polinomial yang ini. Jadi, di mana kalau kita menggunakan nilai-nilai yang selain daripada ini, kita tak akan dapat. Okay?
So jadi ini adalah cara dia. Okay guys, ini adalah kaedah pemfaktoran. Baik, kita pergi pula kepada bahagian yang lain, iaitu pecahan separa, iaitu partial fraction. Okey, bila kita sebut pecahan separa, partial fraction, dia terdiri daripada dua perkara. Yang pertama sekali adalah apa yang kita sebut sebagai proper fraction. Yang kedua adalah improper fraction. Baik, beza antara kedua-dua ini adalah kalau dia adalah proper fraction, maksud dia, cuba lihat sini ya. Untuk suatu pecahan yang macam ni, yang belah atas ni adalah disebut numerator, yang belah bawah ni disebut denominator. Pengatas dan bawah. Kan macam tu kan? So, untuk yang proper fraction, cuba kita perhatikan kuasa tertinggi bagi X itu. Kuasa tertinggi dia berapa sini? 2 kan? Kuasa tertinggi yang bawah ni pula berapa? 3 kan? So, kalau dia adalah proper fraction, kuasa tertinggi yang atas mesti lebih kecil daripada kuasa tertinggi dekat bawah. So, ini 2, ini 3, maka dia proper lah. Okey. Selain daripada itu, dia adalah improper. Okey, dalam contoh ini, lihat ini, kuasa yang atas adalah 2. Kuasa yang bawah adalah 2. Kan dia sama. So, kalau sama, maka dia improper. Ataupun kalau kuasa yang atas lebih besar daripada kuasa yang bawah, maka dia juga adalah improper. Saya nak menarik perhatian, kalau fraction tersebut, pecahan tersebut improper, kita kena buat pembahagian panjang terlebih dahulu. Ya, apabila kita nak buat partial fraction macam ni, pecahan separa ini, kita kena pastikan kita punya fraction tersebut adalah proper fraction. Dia hanya boleh kita buat apabila dia adalah proper fraction. Kalau dia improper fraction, kita kena jadikan dia proper dengan membuat pembahagian panjang. Jadi misalnya, kalau kita ada yang ini, kita ambil contoh yang inilah ya. Ambil contoh ini, macam mana kita nak buat pembahagian panjang yang ini? Jadi kita perhatikan, ini ada atas, ada yang bawah. Apabila kita nak buat pembahagian panjang, yang atas ini mesti berada di dalam. Macam inilah. Macam ni. Right? So jadi ini berada di dalam, ini berada dekat luar. Jadi ini adalah operasi dia. Kita darabkan dengan 1, kita dapat X kuasa 2 tambah 1. Dan operasi di antara kedua-dua ini adalah sentiasa negatif. Kita tolakkan dia. X kuasa 2 tolak X kuasa 2 dapat 0. Tak boleh apa-apalah ya. So 4 tolak 1 dapat 3. Jadi cara penulisan kita adalah macam ni. Jadi 1 tambah 3 per X kuasa 2 tambah 1. Ini cara dia. Okey. Jadi cuba kita perhatikan dekat sini, dia dah tukar jadi proper fraction yang ini. Di mana belah atas ini adalah X kuasa berapa sebenarnya? Atas ini adalah X kuasa kosong kan? X kuasa kosong sama dengan 1 ya. So yang belah bawah ni, X tertinggi dia adalah X kuasa 2. So dia dah jadi proper fraction. Okey. So, ini adalah berkenaan dengan pecahan separa, iaitu kita kena pastikan dia mesti dalam bentuk proper fraction. Kalau dia improper, kena jadikan dia proper dengan buat pembahagian panjang. Baik, kita pergi satu persatu. Kembangan bagi pecahan separa. Ini adalah beberapa kembangan yang biasa kita gunakan apabila kita nak kita nak start dengan nak membuat penyelesaian bagi pecahan separa. Ada 3 bentuk kat sini. Okey, bentuk yang pertama yang ini, nampak tak dia ada AB. Ya. Yeah. Bentuk yang kedua dia ada A lepas tu BX tambah C. Kenapa jadi macam ni? Okey. Dan yang ketiga pula dia adalah dia ada 3 macam ni. A, B, C. Dia sama dengan nombor 1 ni ya. Yeah. AB, ya. Yeah. Cuma kali ni dia ada 3 di mana yang B dengan C ni disebut faktor berulang.
Okey, jadi kita tengok sini ya. Jadi kalau kita perhatikan betul-betul dekat sini, kita fokuskan kepada yang pembawah tu, iaitu denominator tu. Jadi kalau kita perhatikan denominator ini, kita ada dua bahagian kan, ada faktor 1, faktor yang kedua kan, x tolak 3 dan x tolak 2. So jadi kalau kita equalkan dengan kosong, misalnya macam ni ya, x tolak 3 sama dengan kosong, so x sama dengan 3 kan, so ada nilai x tu lah. Yang ini pun sama juga, x tolak 2 sama dengan kosong, maka x sama dengan 2 kan, dua-dua ada nilai real numbers lah. So jadi dalam kes yang macam ni, dua faktor yang berbeza, maka kita akan ada A dengan B yang berbeza ya. Dua faktor yang berbeza ya, dua faktor yang berbeza, maka kita ada A, B. So kena buat satu-satu. Ini adalah langkah pertama apabila kita nak menyelesaikan pecahan separa. Okey, bentuk yang pertama adalah ini. Bentuk yang kedua, nampak macam ada dua faktor juga kan. Baik, apa bezanya 2 dengan 1? Okey, kita cuba analisiskan x tolak 3 ni. So, kalau kita buat x tolak 3 equal to 0, maka x equal to 3. Betul tak? Okey, kita dapat jawapan x tu is adalah real numbers kan? Kalau kita buat ini, kita dapat apa? X kuasa 2 tambah 4 equal to 0, maka x kuasa 2 sama, okey, dia macam ni. Saya buat sedikit penerangan dekat sini. Dia tu, kalau kita cuba selesaikan ni, kita akan dapat apa? Kita akan dapat ini kan? Kita akan dapat yang ini ya. X kuasa 2 tambah 4 sama dengan kosong kan? So, X kuasa 2 sama dengan negatif 4. Maka X sama dengan plus minus negatif 4. Ok, cuba tekan calculator. Cuba tekan square root of minus 4. Apa jawapan kita dapat? Ok, so jadi saya nak bagi tahu dalam hal ini, X ini, yang ini adalah apa sebenarnya? Ini adalah complex numbers. Nombor kompleks. So, ya, yeah, nombor kompleks. Yang kita perlukan adalah X ini adalah real number. Ini adalah nombor kompleks. Jadi apabila dia adalah nombor kompleks, kita katakan dia adalah suatu kuadratik yang tak boleh faktor. Kalau dia boleh faktor, dia tak dapat nombor kompleks, okey. Right? Tapi oleh sebab dia dapat nombor kompleks, maka kita katakan dia tak boleh faktor. Oleh sebab dia tak boleh faktor tu, kita kena ubah sedikit. Kita tak boleh letak B, tetapi kena letak BX tambah C. Faham ya? Kenapa kita letak BX tambah C? Sebab masalah dekat sini. Ya? Masalah dekat sini. Kuadratik tak boleh faktor. Okey? Ini adalah bentuk yang kedua. Bentuk yang ketiga, kalau kita perhatikan dekat sini, dia adalah yang dinamakan faktor linear berulang. So, jadi yang X tolak 1 memang dapat A lah ya. A, X tolak 1 kat sini. Yang ini kena pecahkan 2. Tapi cara dia macam ni ya. Cara dia macam ni. So, dia ada mula-mula kuasa 1. Yang kedua adalah kuasa 2. Itu cara dia ya. Itu cara dia. Jadi, yang saya kotakkan warna biru ini, bahagian ini adalah hanya untuk yang berulang tu sahaja. Sebab itu kita ada 3. Iaitu A, B dan C. Ya, dia dalam contoh nombor 3 ni tidak ada apa-apa masalah kuadratik tak boleh faktor ke apa ke. Itu memang tak ada isu. Semua tu boleh dapat jawapan sebenarnya. Ya, nilai X tu adalah suatu nombor nyata. So, jadi pecahan dia adalah yang ni. So, tiga bentuk ini yang biasa ditanya di dalam soalan dan ini adalah yang paling penting sekali. Ya. Okay. Now bila kita dah faham bentuk-bentuk yang ini, maka kita dah boleh start mempelajari macam mana kita nak menyelesaikan soalan-soalan yang melibatkan pecahan separa. Okey, kita pergi kepada contoh yang pertama. Jadi kita ada contoh pertama ini, kita ada x kuasa 2 per okey, yang bawah ni adalah dua faktor yang berbeza ya, dua faktor yang berbeza dan kita boleh dapatkan nilai x dia.
Ini sebenarnya x tolak 3 sama dengan 0, x sama dengan 3. Dan ini pun kita dapat x sama dengan 2 kan. So memang cantiklah kita dapat nilai x yang suatu nombor nyata. Dan dia berbeza, maka kita boleh pecahkan kepada dua bahagian, A dengan B. Macam ni lah. Dia macam ni ya. So, proses yang seterusnya adalah kita nak menyetarakan ini. Sebelah kiri dengan sebelah kanan ni kita nak setarakan dia ya. Nak setarakan di mana akhirnya nanti kita hanya akan memilih yang pengatas sahaja. Yang numerator sahaja. Yang atas yang ini dengan yang atas yang ini. Ini sahaja yang akan kita pertimbangkan. Sebab yang bawah ni dah sama. Ya. So, sebab itulah dua ungkapan ini kita setarakan ya. Kita setarakan dia. Dan di mana akhirnya kita hanya akan mempertimbangkan bahagian atas di sebelah kiri dan bahagian atas di sebelah kanan. Okey. Jadi yang ini. Ini ya. So dari sini kita nak lakukan sini, kita hanya darab silang saja, darab silang macam biasa. Ya. Macam mana kita buat 1 per 2 macam ni, macam ni. Proses dia sama je ya. Kalau kita buat 1, contoh ya, 1 per 2 tambah 2 per 7. 2 per 7 misalnya. Apa yang kita buat? Kan kita darab silangkan ini, betul tak? Ini. Kita akan samakan pembawah. Kita akan buat macam ni kan. 2 darab 7, betul? Lepas tu kita darab silang kan, betul tak? 7 darab 1. Ya. 7 darab 1 dapat 7 ya. Ataupun kalau mungkin kita boleh buat macam ni. Kita darab 7. Ini darab 2. Maka ini pun darab 7. Ini pun darab 2. Macam tu kan? So jadi kita buat pendekatan yang sama macam ni. Di mana akhirnya yang atas ni kita dapat berapa? Kita dapat 7. Ini tambah 4. Macam ni kan? So kita menggunakan idea yang sama kat sini untuk menyelesaikan bahagian ini. Dia sama je. So ini adalah analogi dia ya. So kalau kita boleh buat yang ini, kita akan boleh buat yang ini. Sama je. So saya darabkan je. Darab macam ni. Saya darab macam ni. Yang bawah ni kita darab terus. So macam tu. Jadi apabila kita dah buat proses yang ini, maka seperti yang saya sebutkan tadi, kita akan mempertimbangkan bahagian atas saja. Satu kat sini, satu lagi yang kat atas ni. Nampak tak? Okey. So sebab itulah kita dapat yang ini ya. Ini adalah bahagian atas ya. Pertimbangkan numerator. Numerator ni adalah yang atas tadi tu. Jadi apabila kita dah dapatkan yang ini, apa yang boleh kita buat seterusnya adalah kita darabkan masuk A darab X, A darab negatif 2. B darab X, B darab negatif 3. Macam tu. Ya. So ini adalah proses dia dan kita perkemaskan kita punya penyelesaian dan kita faktorkan dia yang mana-mana boleh kita faktorkan dan akhirnya kita akan bandingkan perkali koefisien ya, koefisien perkali. Jadi kita lihat sebelah kiri dan sebelah kanan. Okey, sebelah kiri ini perkali bagi x apa? X A tambah B kan. Okey, perkali bagi X di sebelah ini ada berapa? 1 kan. So maka kita boleh katakan 1 sama dengan A tambah B. Faham tak? Kita samakan perkali. So sebab itu kita dapat yang ini. 1 sama dengan A tambah B. Ya, kita setarakan dia. Okey, habis yang bahagian 1. Yang ini pula negatif 2A tolak 3B samakan dengan 2. Ya? So kita dapat satu lagi persamaan. 2 sama dengan negatif 2A tolak 3B. Maka secara umum dia kita akan dapat dua persamaan, iaitu persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua. Dan kita akan menyelesaikan persamaan serentak 1 dan 2 ini hanya tekan kalkulator sahaja. Kita exactly akan dapat nilai, akan mendapatkan nilai A dan juga nilai B. Jadi kalau kita buat, kita akan dapat nilai itu 5 dan negatif 4. Dan kita masukkan semula yang ni ya. Kita dah, kan kita dah dapat jawapan kan.
Jadi kita masukkan semula, kita dah dapat AB ni, kita gantikan semula ini ke dalam sini. Masuk sini. Ya, kita masukkan ke dalam sini. Ini tadi 5 kan, ini negatif 2 kan, kita masukkan. Negatif 4 ya. B tu negatif 4. Jadi kita masukkan semula ke atas, maka kita akan dapat jawapan ini. Okey. Okey, inilah jawapan akhir. Bagi contoh ini, kita pergi pada contoh yang kedua pula. Kita lihat dua contoh sahaja kat sini. Jadi kita lihat kat sini, ini adalah dia punya fraction dia, iaitu 2 per seperti berikut ya. So jadi kita perhatikan dalam kes ini, bahagian ini adalah yang tak boleh faktor. Tak boleh faktor, maka kita kena buat BX tambah C ya. BX tambah C. So ini jangan lupa ya. Sebab kalau ini salah, the whole thing adalah akan salah. Yang ini kena justifikan betul-betul, kena pilih yang betul. Kalau kita buat B per X kuasa 2 tambah 1, memang definitely akan salah. Okey, jadi bila dah dapat yang ini, kita dah betul memilih apa ni, pecahan dia, maka kita pun macam biasalah ya, kita darab silang macam biasa, kita pun buat. Ya, ini adalah proses yang dalam contoh yang tadi tu. So kita buat satu persatu, kita susun semula yang ini, ya, susun ya. So saya tak explain ya, sebab dia akan explain benda yang sama, proses ni. Last kali kita akan dapat yang ni, 2 sama dengan semua-semua ni. Jadi bila dah dapat yang ini, kita akan bandingkan perkali masing-masing. Cuba kita lihat ya, perkali bagi X kuasa 2 adalah A tambah B, tetapi perkali bagi X kuasa 2 di sebelah kiri tak ada. Bila tak ada, dia sama dengan kosong. Sebab itu kita dapat yang ini sama dengan kosong, right? Yang ini pun sama juga, C tolak B sama dengan kosong juga, sebab tak ada perkali X kuasa 2 dekat sebelah kiri ni. Cuma yang adanya adalah pemalar. A tolak B ni adalah pemalar. Ini pun pemalar. Sebab itulah kita boleh buat A tolak C sama dengan 2. So sekarang kita ada 3 persamaan dengan 3 pemboleh ubah. Ya, yeah. So kita akan selesaikan dia, dan untuk di mana akhirnya kita akan dapat nilai A, B dan C. Ini tekan kalkulator sahaja ya. Dan once kita dah dapat nilai A, B dan C ni, kita masukkan semula nilai-nilai ini ke dalam sini. Okey. So kita masukkan kat sini, maka kita akan dapat jawapan akhir seperti berikut. Okey guys, so saya rasa sampai sini dulu chapter 1 kita. Kita akan jumpa pada teaching video yang akan datang. Thanks for watching. See you in the next video.